rencananya, insya Allah di desa ini akan kami lancarkan crash program yang kami beri nama Operasi Cerdas. Adapun acaranya antara lain, Pak Darman, Bu Neti, dan beberapa anak SMP Ciberem yang dinilai baik akan melakukan gerakan anti buta huruf. Sampai saat ini sudah terdaftar sebanyak 30 orang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa baca tulis. Tentu saja hal ini banyak sekali tergantung kepada warga desa yang akan disembuhkan matanya dari buta huruf. Rencana Pak Darman, Bu Neti, tidak akan terlaksana kalau orang yang akan disembuhkan tidak membantu dengan disiplin belajar yang kuat dan ketekunan yang tinggi. Seperti ada satu ucapan orang besar, bahwa tidak ada yang bisa mengajar orang lain dengan baik tanpa persetujuan orang yang diajar. Nah, kalau orang yang diajar tidak bersikap terbuka batinnya, maka sampai seumur hidup pun pelajaran itu tidak akan masuk dan tidak akan berguna bagi dirinya. Bu Neti, selaku pimpinan gerakan anti buta huruf, saya mintakan laporannya agar bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini dapat mengetahui dan bisa berpartisipasi. Silakan. Sama beberapa murid saya dari SMP Ciberem, sudah berhasil kami temukan kira-kira ada 40 orang lebih yang tercatat sebagai warga yang belum mengenal aksara. Mereka dari desa Ciberem dan sekitarnya, umur mereka rata-rata 30-50 tahun. Sementara yang sudah kami daftar dan tercatat sebagai calon siswa, sebanyak 31 orang dengan perincian 16 laki-laki, 15 orang perempuan. Mereka sudah menyatakan dan siap untuk menerima pelajaran selama sebulan penuh. Sementara saya sudah mendapat persetujuan dari Pak Darman sebagai kepala sekolah SMP Ciberem dan diizinkan untuk setiap pelajaran kami boleh memakai ruang kelas 3. Sekolah tersebut pada jam 7 sampai jam 9 malam selama sebulan penuh. Alat-alat baca tulis untuk kepentingan usaha ini seluruhnya kami dapatkan cuma-cuma dari Pak Lurah. Begitu juga beberapa buku bacaan buat pelajaran baca tulisnya. Terima kasih. Kalau tidak ada halangan, maka rencana ini akan dimulai berlangsung pada hari Senin mendatang. Sementara sudah saya pilih beberapa orang siswa SMP Ciberem yang akan membantu saya mengajar, yaitu Bayu, Hartono, Santoso, Mimin, dan Cempaka. Saya yakin mereka yang dalam pelajaran selalu mendapat angka paling tertinggi ini bisa mengajar baca tulis pada orang-orang yang jauh lebih tua dari mereka. Tampaknya Operasi Cerdas ini tidak akan semarak kalau tidak dilanjutkan dengan satu pertandingan, tapi yang sesuai dengan temanya. Ini bukanlah pertandingan adu ketangkasan tubuh seperti olahraga, tapi pertandingan kecerdasan. Nah, Pak Darman selaku pimpinan Operasi Cerdas barangkali akan memberikan
sedikit laporan kepada saudara-saudara sekalian. Silakan Pak Darman. Iya, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak. Coba, kalau tubuh terus-menerus dilatih, nanti di samping menjadi kuat, juga menjadi sehat. Dan pada umumnya manusia itu berlatih dengan serius kalau ada rangsangan untuk berlatih. Nah, untuk rangsangan ini kita memerlukan suatu pertandingan. Pertandingan merebutkan kejuaraan. Nah, Tuhan Yang Maha Esa sudah menakdirkan kami semua bahwa kami mempunyai naluri untuk kepingin jadi yang terbaik. Jadi yang nomor satu. Jadi juara. Dalam hal ini sekarang, ini bukan perlombaan sepak bola atau bola basket atau bulu tangkis, tapi di sini adalah perlombaan kecerdasan otak. Jadi yang dilatih ialah otak. Pemenangnya ialah yang paling cerdas. Dan rangsangan untuk menjadi paling cerdas inilah yang kita bikin sekarang. Agar pemuda-pemuda itu semuanya betul-betul berlomba menjadi yang paling cerdas. Terang semua? Terang. Bagaimana caranya Pak Darman? Memilih kecerdasan seseorang itu harus melalui bermacam-macam tes. Ya. Kalau yang terpilih tidak cerdas, kan kita tambah malu. Betul, Pak. Tapi mudah-mudahan, Pak Bito, dengan cara yang nanti saya terangkan, kita tidak akan salah pilih. Pada dasarnya yang pinter, yang cerdas itulah yang akan menang. Saya sudah yakin itu. Kalau Pak Darman tidak keberatan, ya, Pak Sudi, ada baiknya diterangkan bagaimana jalannya pertandingan itu. Ya. Jadi kita yang hadir di sini bisa membayangkan jalan peristiwanya nanti, Pak. Ya. Baiklah, Pak Sukri. Pertama, peserta boleh datang dari mana-mana. Anak sekolah yang ingin bertanding untuk sekolahan, maupun mereka yang hendak bertanding atas nama pribadi mereka sendiri. Anak yang bersangkutan dengan sekolah, dengan sendirinya, seleksinya diatur oleh guru-guru yang bersangkutan. Dan mereka menentukan mereka itu yang sudah diuji untuk mewakili sekolah masing-masing. Dan sekarang untuk anak-anak perseorangan. Dalam hal ini saya dan Bu Neti sudah bersedia untuk mengadakan ujian saringan. Jadi pada anak-anak itu nanti kita beri beberapa pertanyaan dan mereka harus bisa menjawab sebaik-baiknya. Kalau jawaban mereka baik betul, nah merekalah boleh turut berlomba di sini. Bagaimana mengaturnya kalau ternyata peminatnya banyak sekali? Apakah pakai babak penyisian, lalu seperempat final, setengah final, kemudian final seperti pertandingan bulu tangkis saja? Persis, Pak Sukri. Jadi para peserta itu kita bagi dalam grup-grup dan kita pertandingkan dalam babak penyisihan. Para pemenang boleh ikut serta di dalam babak seperempat final. Dan kemudian yang lolos di situ boleh ikut dalam babak semifinal. Sehingga pada saat babak final tinggal tiga orang saja yang akan merebutkan kejuaraan pertama, kedua, dan ketiga. Jelas, Pak? Bah, saya jamin pertandingan ini akan seru dan bisa disaksikan oleh warga desa yang tertarik pada adu kecerdasan ini. Pak Lurah, apa disediakan hadiah ke satu, kedua, ketiga sebagai perangsangnya? Maklum, anak-anak kalau ada perangsangnya, semangatnya tambah bernyala-nyala. Ya,
siapa tahu akan muncul anak ajaib yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa yang kita tidak ketahui kehadirannya di tengah-tengah kita. Betul, Pak Smito. Saya sudah menceritakan rencana kita ini kepada Pak Bupati di Cianjur. Tanggapan beliau sungguh menyenangkan. Juga Pak Damat. Nah, untuk pemenang pertama disediakan piala bupati dari Bupati Kepala Daerah Cianjur dan beasiswa selama 3 tahun penuh. Sementara pemenang kedua akan menerima piala camat dan beasiswa 1 tahun penuh. Dan bagi pemenang ketiga akan menerima piala dari saya dan buku-buku selaku Lurah Ciberem. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga desa Ciberem yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wajib bersyukur kehadirat ilahi bahwa masih ada seorang seperti Pak Darman yang masih mau memikirkan kepentingan kita bersama. Pak Darman, Bu Neti, sudah lama kita kenal sebagai guru. Ternyata mereka tidak cuma memikirkan pendidikan anak-anak kita, tapi mereka juga memikirkan kepentingan saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada musibah kebutaan. Amat menyedihkan sekali seorang yang buta tidak dapat melihat indahnya alam ciptaan Allah Maha Pencipta. Tidak bisa melihat indahnya purnama yang muncul dari selah awan. Tidak bisa melihat beningnya mentari yang membangunkan umat yang tertidur. Melihat bunga mawar yang merekah, rumput yang berembun. Alangkah sayangnya kalau kita hidup tapi tidak bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa yang indah itu. Nah, di antara bapak-bapak, ibu-ibu, adakah yang kepingin buta? Ya. Pasti memang tidak. Hanya orang bodoh dan mereka yang tidak tahu bersyukur. Tidak merasa bahagia diberikan mata oleh Allah untuk melihat. Tapi yang saya akan bicarakan sekarang bukan mata sekedar untuk melihat apa yang tampak di alam ini, tapi mata buat bisa menyimak, mendengar cerita-cerita dari ratusan atau ribuan tahun yang lalu, mendengar peristiwa-peristiwa dunia dan anak manusia di dalamnya. Itulah apa yang namanya membaca. Melihat dan mengerti aksara. Membaca, mengerti akan apa yang tersurat dan memahami apa yang tersirat. Hari ini Tuhan mengirim Pak Darman dan Bu Neti dan beberapa anak muda di desa ini buat menolong saudara-saudara sekalian, membukakan mata hati saudara-saudara sekalian, mengajarkan membaca dan menulis. Mudah-mudahan setelah ini hubungan saudara-saudara dengan manusia lain
tidak sekedar bicara-bicara saja. Mudah-mudahan setelah ini, hubungan saudara-saudara dengan manusia lain bukan sekedar bicara-bicara saja. Hubungan saudara-saudara dengan manusia lain bukan sekedar apa yang bisa ditemui sehari-hari. Tapi saudara-saudara bisa berhubungan dengan famili yang jauh. Di Jakarta, Semarang, bahkan di luar negeri sekalipun. Dan bapak-bapak, setelah ini bisa mendengar cerita-cerita dari negeri yang jauh lewat berita-berita dari koran. Dan ibu-ibu bisa memasak segala macam masakan lewat resep dari majalah-majalah wanita. Ya enggak? Bisa ibu bayangkan betapa bahagianya anak ibu yang kecil kalau ibu dapat membacakan cerita dari buku dongeng anak-anak sebelum mereka tidur. Nah, mudah-mudahan bulan depan, sesuai dengan janji Pak Darman dan Bu Neti, desa ini akan saya nyatakan bebas buta huruf. Terima kasih. Terima kasih. Ah, selamat bekerja. Nama kalian tidak akan pernah dilupakan mereka. Kalau kalian berhasil membuat mereka bisa baca dan tulis, pada setiap kalimat yang mereka baca akan selalu mereka ingat kalian. Sementara pada setiap ilmu yang mereka pelajari, Tuhan akan mencatat pahala buat kalian. Ingat firman Tuhan, barang siapa melakukan kebajikan sebesar biji sawi sekalipun, maka ia akan melihatnya dan menerima ganjarannya. Nah, selamat bekerja. Terima kasih, Pak.
bapak-bapak dan ibu-ibu melihat sebuah tulisan sebagai bentuk yang aneh dan tidak punya arti sama sekali, maka setelah mata Anda bebas dari buta huruf, maka bapak dapat melihat huruf-huruf sebagai satu arti. Susunan huruf menjadi satu kata, susunan kata menjadi satu kalimat yang mempunyai pengertian. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu bahagia dengan keadaan ini? Betul? Betul. Betul, Bu Guru. Saya sekarang sudah mulai langganan koran. Saya kirim surat ke Jakarta ke anak saya. Tahu-taunya surat itu dibales. Saya merasa ngimpi rasanya. Nah, selanjutnya membaca harus terus dilatih. Juga menulis. Kalau tidak dilatih, tentunya menjadi kaku kembali. Malah-malah bisa lupa sama sekali. Dan sebaiknya minat untuk membaca itu dipiara dan dikembangkan. Biar sampai tua kita terus membaca. Karena apa? Meskipun kita ini tergolong orang tua, orang yang dulu, tapi jangan kalah sama anak-anak muda zaman sekarang. Kalau apalagi kalau kita ngomong-ngomong soal komputer sama ruang angkasa, ya nggak? Ya, bingung. Nah, bapak, ibu-ibu, lusa saya akan menguji ibu-ibu dan bapak-bapak sampai di mana sudah dijangkau itu kepandaian menulis dan membaca itu. Dan ini tidak merupakan suatu ujian yang, ya, yang biasa. Karena apa? Pak Marmo, Pak Lurah menyediakan hadiah luar biasa untuk peserta yang dapat mencapai angka yang tertinggi. Dan lumayan juga, di samping buku-buku itu untuk baca-baca, ada juga tersedia uang dalam bentuk tabanas. Menarik nggak? Menarik! Nah, belajarlah dengan baik-baik. Berusahalah yang sungguh-sungguh supaya minggu depan di Balai Desa saya dengan bangga bisa mengatakan Anda sekalian telah bebas dari buta huruf. Terima kasih. Terima kasih saya. Acara hari ini adalah pelepasan ke masyarakat peserta kursus buta huruf yang sudah lulus. Karena prakarsa dan pelaksana proyek ini adalah Pak Darman, kami persilahkan Pak Darman untuk membuka pertemuan ini sekaligus memberikan laporan kegiatan operasi cerdas. Baik, Pak Sukri. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hari ini genap sebulan sudah operasi cerdas dilaksanakan di Desa Ciberem. Seperti kita telah ketahui lewat pertemuan 30 hari yang lalu, operasi cerdas adalah suatu crash program untuk menanggulangi pemberantasan buta huruf. Dan sekarang pada hari ini juga, saya sesuai dengan janji-janji saya akan melaporkan bahwa dalam masa kursus 30 hari ini telah berhasil lulus dengan predikat baik seluruh peserta yang jumlahnya 43 orang dengan perincian 24 laki-laki dan 19 wanita. Dan menurut ujian akhir, ternyata nama yang meraih angka tertinggi jadi menjadi peserta terbaik ialah, jadi repot ini. Saya rasa baiknya nama ini akan saya bisikin kepada Pak Lurah saja nanti bila beliau akan menyerahkan hadiahnya. Sekian, terima kasih dahulu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak semua, kini tiba saatnya Bapak Lurah akan memberikan sambutan dan sekaligus meresmikan bahwa
pada hari ini Desa Ciberem bebas dari buta huruf. Silakan Pak Lurah. Saya rasa bukan cuma saya yang hari ini merasa amat bahagia, tapi seluruh warga Ciberem. 43 saudara kita sudah bisa ikut serta dalam baca tulis. Satu kegiatan yang dilakukan oleh semua orang di seluruh dunia. Kalau orang buta saja masih ingin membaca dan menulis lewat tulisan Braille, alangkah bodohnya kita yang bermata sehat tapi membiarkan diri kita terus dihinggapi buta huruf. Hidup ini bukan sekedar makan, minum, dan tidur, saudara-saudara. Masih ada yang lebih penting yang dituntut dari kita daripada sekedar makan, minum, dan tidur, yaitu makanan batin. Makanan batin ini baru bisa kita berikan secara teratur kalau kita bisa mengambilnya, menghisapnya secara teratur lewat buku-buku. Dan tidak ada cara lain untuk menyerap ilmu dari buku kalau kita tidak bisa membaca. Itulah. Nah, hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirrabbilalamin, desa ini, Desa Ciberem, saya resmikan bebas dari buta huruf. Kami mohon perhatian. Kami minta peserta kursus yang mendapat angka terbaik untuk tampil ke depan untuk menerima hadiah dari Bapak Lurah berupa buku-buku bacaan dan tabanas bernilai Rp50.000. Kami persilahkan. Dia adalah Ibu Soekardi. Kemenangan ini. Mudah-mudahan selanjutnya Ibu akan terus membaca dan mendidik minat membaca pada anak-anak dan tetangga Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semua, masih dalam rentetan kegiatan operasi cerdas ini, minggu depan masih ada satu mata acara yang penting yang diprakarsai oleh SMP Ciberem, yaitu lomba kecerdasan. Siapapun boleh mengikuti dengan cuma-cuma. Boleh mewakili sekolah masing-masing atau perorangan, tapi dengan syarat pendidikan tidak boleh melebihi dari SMP atau sederajat. Terima kasih.